Oke, kali ini aku mau ngebahas tentang playmat merek Paklon yang aku punya. Ini adalah PE Roll Double Side. Jadi dia memang double side ya, Paklon ini. Ini mereknya Paklon, jadi double side. Ini yang sebelah sini gambar ini, satunya sebelah sini gambarnya seperti ini, kayak trek-trekan kayak gitu. Nah, Paklon PE ini tuh tebel, tebelnya ini 1,5 cm, dan lebarnya ini 2 meter kali 1,5 cm. Ini buatan Korea, BPA free, dan motifnya ini banyak banget pilihannya. Nanti aku kasih tahu macamnya apa aja. Terus, dan ini tuh aman banget untuk bayi dari yang mulai belajar merangkak sampai belajar berjalan. Itu emang aman banget, jadi kalau jatuh juga gak sakit. Desainnya juga lucu-lucu, edukatif, dan menarik banget. Dari mulai newborn sampai toddler bisa main di sini. Anakku juga kayak gitu. Gitu. Malah aku belinya dari sebelum lahir, jadi udah beli ini untuk kayak space-nya dia kayak gitu. Karena ini tebelnya juga lumayan tebel ya, 1,5 cm gitu. Kelebihannya apa sih gitu? Jadi ini bahannya tuh aman dan nyaman banget, non toxic, ya kan? Paklon. Terus ringan, bisa digulung, ini ringan banget, kurang lebih sih 2 kilo ini ya. 2 kiloan, ringan dan bisa digulung, hemat tempat, jadi tinggal didirin aja kayak gitu. Dan gampang banget untuk dipindahin, jadi ringan banget tuh. Kan ini ringan banget, tapi ini juga nggak geser ya, ini nggak geser ya, untuk jadi nggak licin kalau untuk anak-anak. Terus yang aku suka lagi ini tuh motifnya tuh yang benar-benar atraktif banget, yang beda-beda depan sama belakang beda. Jadi yang depan nih satu sisinya tuh bisa kayak ini, kayak yang aku pilih tuh bisa untuk kayak trek-trekan kayak gitu, trek-trekan mobil segala macem, anak-anak karena anak laki-laki jadinya dia bisa trek-trekan di sini. Dan kalau bosen kita bisa ganti motif lainnya gitu, yang ini gambar mobil-mobil gitu. Banyak banget sih gitu. Jadi anak kita juga happy kalau main di sini gitu. Dan yang lebih seneng lagi adalah ini tuh waterproof. Waterproof. Tahan air atau basah dan gampang banget dibersihinnya. Oke, aku kasih tahu bersihinnya gimana. Jadi ini tuh gampang banget untuk ngebersihinnya, tinggal dilap kalau ada yang kotor atau basah. Kalau basah ya pakai lap kering, kalau misalnya emang kayak agak kotor kayak gini tinggal pakai tisu basah gitu. Udah, tinggal digosok-gosok gitu dan udah deh, dia bersih. Udah, cuma gitu aja untuk perawatannya gitu. Jadi gampang banget, emang segampang itu gitu. Dan ini juga bisa meredam benturan dengan baik, dan kalau misalnya memang jatuh atau apa tuh nggak, bunyinya tuh nggak kayak kalau anak kita jatuh di ubin gitu loh. Jadi bisa mengurangi resiko juga gitu. Yang jelas ini tuh nggak berbau, sama iya BPA free gitu. Terus yang lebih bagus lagi adalah karena semua sisinya tuh dijahit, dijahit dan nggak ada sisi yang tajam. Tuh, jahitannya rapi banget dan kenceng banget, nggak ada sisi yang tajam ya. Jadi emang benar-benar eco friendly dan hypoallergenic gitu. Untuk perawatannya gimana sih gitu? Yang jelas ya itu tadi, dilap pakai kain yang lembab dan halus, jangan yang kasar gitu kan. Terus jangan naro barang-barang berat di atasnya, karena ini kan kayak semi busa, ada busanya gitu ya. Karena kalau berat nanti dia bisa
ngerusak bahannya si PE-nya ini gitu. Terus jangan pakai sepatu juga kalau di atas sini, lagi sepatu ayah bundanya. Dan jangan sampai kena benda tajam sama panas. Gitu deh. Ini sih keren banget sih. Gitu. Dan gede banget juga. Jadi dari mulai anak kita ngerangkak, ganti popok pun juga di sini juga nggak masalah gitu. Dan mainan di sini berjam-jam atau duduk-duduk aja belajar jalan, merangkak segala macam, itu aman banget. Oke, sekian review dari aku. Oh ya, untuk harganya sekitar 400 sampai 500 ribu. Oke, sekian review dari aku. See you.